Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. MotoGP Qatar 2021 akan mengawali kejuaraan dunia balap motor MotoGP di tahun 2021 ini, yang mana kualifikasi balap motor tersebut telah dimulai dan hasilnya telah kita dapatkan dari berita Tempo.co berikut ini. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia merebut pole position pertama di MotoGP musim 2021 ini. Ia juga mencetak rekor waktu tercepat di babak kualifikasi Grand Prix Qatar di sirkuit Losail Sabtu, mengalahkan trio Yamaha yang membayangi di belakangnya. Pembalap Italia mencatatkan waktu 1 menit 52,772 detik yang juga menjadi rekor baru di Qatar di debut kualifikasinya berseragam tim pabrikan Ducati, duet tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dan Maverick finalis melengkapi posisi start baris terdepan setelah masing-masing finish di posisi kedua dan posisi ketiga. Demikian dari laman resmi MotoGP. 10 pembalap mendapatkan tiket langsung lolos Q2 berkat catatan waktu mereka di FP2 ketika sesi latihan ketiga digelar di cuaca yang terik sehingga tak memungkinkan bagi mereka tampil lebih cepat. Dan pembalap veteran legendaris Valentino Rossi membuktikan dirinya masih kompetitif terpaut 0,342 detik, ya tipis sekali ya, untuk mengklaim posisi keempat dengan seragam barunya dari tim Petronas Yamaha SRT. Sang juara dunia 9 kali itu mengalahkan rekan satu timnya Franco Morbidelli yang harus puas di start posisi ketujuh. Jack Miller dari tim Ducati dan Johan Zarco dari tim Pramac Racing akan start di belakang The Doctor. Ya, ini adalah peluang bagi Valentino Rossi untuk meraih gelar juara bersama tim barunya Petronas Yamaha SRT ya, bersama dengan sang muridnya Franco Morbidelli. Saya harap keduanya bisa meraih hasil yang terbaik dalam sesi pertama MotoGP tahun 2021 di sirkuit Losail Qatar yang akan berlangsung pada nanti malam sekitar pukul 23 ya kalau nggak salah, 23 waktu Indonesia bagian barat atau jam 11 malam nanti. Semoga keduanya bisa berjaya membawa nama harum Petronas Yamaha SRT dan juga Malaysia. Oke, tahniah, semoga keduanya bisa meraih gelar juara. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.